mengaku diri sebagai aliansi mahasiswa Papua itu menguasai asrama. Mereka inilah yang menekan adik-adik kita ini. Surabaya, tanggal 17 saya sudah tiba di Surabaya. 16 karena mulai ada isu pematangan bendera, pematahan maksud saya. Tapi juga saya tidak mampu masuk karena asrama itu berubah menjadi sebuah markas. Sudah berubah, tertutup rapat dan tidak boleh orang masuk kecuali yang diizinkan kira-kira begitu. Tapi yang untuk kelompok 7 orang ini itu memang khusus karena mereka, saya katakan tadi, kejadian tanggal 15, tanggal 17 di Surabaya, 15 Malang, 17 di Surabaya, itu sudah ada rapat pertemuan. Ini mungkin juga menjawab yang lain. Ada permufakatan mereka di sini. Kita punya sarana itu. Kami punya alat itu. Dan itu yang kemudian memproses saya. Tapi tidak hanya di situ. Perwakilan sampai dengan bulan September itu ada upaya-upaya yang signifikan yang mereka lakukan untuk menghasut, ya, kemudian juga untuk berperan mempengaruhi, ya, yang intinya adalah sebenarnya ujung-ujungnya memanfaatkan momen rasis itu menjadi sebuah persoalan melawan negara. Itu kira-kira dia sudah melakukan kekerasan, pembuatan melawan hukum secara personal yang bisa kita tangkap. Sekali lagi, yang bisa kami tangkap karena terlalu banyak pelakunya dan kami tidak punya kemampuan untuk menangkap semua, tapi yang bisa kami tangkap yang kami proseskan dan sebagian besar sudah menjalankan rumah dan sudah keluar. Nah, pembuatan-pembuatan para mereka ini dari kita ini yang sudah dikumpulin, yang memufakat, yang merencanakan, yang menghasut dan lain sebagainya, itu yang kemudian dia dilarikan ke perbuatan melawan yang akan memanfaatkan ruang kesalahan-kesalahan rasis ini atau katakan bahasa rasis itu menjadi bagian untuk mereka meluangkan keinginan mereka melawan negara. Di situ anunya sehingga dikenakanlah 106, ya, pasal 106. Kemudian itu yang ada di bawahnya juga ada pasal 55, 56 itu penyertaan, turut serta, ikut membantu, itu semua ada di situ. Jadi ada yang jadi aktor utama, ada yang ikut membantu, ada yang turut serta, semua ada di situ. Jadi ini menjadi sebuah akumulasi. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan.